In the forest have gold. Action artifact with three insides. The love we set against the history. It's hard to seem to say. Universe from Sriwijaya. Ya mungkin kita tak tahu juga ini kan, aja apa ada penyebabnya kan itu. Ya mungkin apa penyebab dari limbah lah kan, kena kan ikan ada yang mati kan itu. Lautan sebesar ini, kecuali kan sungai yang kecil itu. Nah, lautan besar ini kan pasti sebabnya ada limbah. Nah itu. Pemerintah. Kalau harapan itu ya kena ya, kan kita mencarian dalam keadaan berkurang ini, kalau bisa ada bantuan dari pemerintah alam itu. Ya agak kalau ada bantuan itu. Ini kena susah nian ini kan. Kalau masalah pendapatan ikan di daerah nelayan di daerah sini, kalau masih tahun 90-an ke bawah, alhamdulillah normal, banyak ikan. Tapi sekarang sudah mulai berkurang. Kalau dulu penghasilan nelayan mencari ikan, kalau dalam satu hari itu pernah dapat 200 satu hari. Tapi mulai dari tahun 90-an ke depan ini, uji aku tadi paling-paling 2 hari yang dapat dalam setengah bulan. Itu pun dah banyak. Penghasilan main ini hari paling-paling dalam sebulan itu
didapatkanlah kalau cak 100-200 paling banyak sebulan. Ikan juaro, ikan lampam, sama ikan patin. Belido dulu. Belido, kalau ikan belido ado-ado bae, tapi ada juga tapi tidak banyak dulu. Masalah pangan, terutama perikanan di desa kami ini, desa Karangsari ini sangat melimpah hasil ikannya, terutama ikan gabus, lele, kemudian ikan tapa. Penghasilan dari sungai-sungai ini sangat melimpah. Lambat laun sekitar 15 tahunan berikutnya, karena banyak sudah lahan yang dibuka oleh PT, sehingga pangan mulai berkurang ya, karena banyak limbah yang turun karena masuk ke sungai-sungai, sehingga ikan tapa, ikan kemudian ikan juaro, ikan-ikan yang alami sudah mulai berkurang. Gambaran waktu itu sangat melimpahnya ikan ya. Kita dengan modal pengilar 2 bisa dapatkan ikan gabus, ikan sepat, kemudian ikan betok. Itu sangat diletakkan di parit-parit, kita sudah berkarung-karung kita mendapatkan ikan itu. Itulah melimpahnya waktu kita, karena tidak ada yang meracun. Kemudian orang-orang pendatang yang dari Jawa seperti kami ini tahunya cuma dengan modal pancing, jadi pancing dan pengilar, karena di Jawa tidak ada pengilar. Jadi disitulah kelebihannya, bahwa dengan masang pengilar sudah untuk kebutuhan makan sudah melimpah. Para nelayan di sini dulunya sekitar ada 10 kakak di sini yang jadi nelayan untuk mencari ikan. Karena perubahan air, kemudian ikannya juga mulai sudah berkurang, beralih profesi dia dan cari lagi ikan di mata pencarian yang lain, ke pertanian. Kalau dulu mata pencarian selain bertani, dia selesai dari tani, dia sore cari ikan itu. Jadi penghasil tambahannya ada dari pangan itu ya. Tak cukup. Jangan nak dijual untuk lauk makan, mem. Tak bisa, tak. Tak dapat. Kondisi sungai beda. Waktu itu, waktu dulu kan ikannya banyak. Pohon-pohon di pinggir sungai banyak. Yang jelas ikan tu mungkin pacak belindung. Sudah tu, itu yang pengaruh yang lalu lintas di sungai. Jikalau sekarang kan ada ponton, ada macam-macam, tongkang segala macam ada yang lewat di sungai. Nah itu juga yang jadi kendala ikan tidak pacak mantap. Mungkin ada, kira-kira itu. Iwak itu beredar cuma sekedar di sungai. Di sawah tidak bisa lagi. Tidak bisa masuk, karena sekarang di sawah lah sudah kebinting jalan tembok. Kanal ya. Jadi tidak bisa lewat yang dari Batanghari. Cuman sekadar iwak itu yang dari darat, yang itulah. Pakaian kami di surga.